Sekarang yang benar dulu, jangan opposite-nya
dulu. Kota ke kiri. Yang depan dulu. Yang depan dulu berarti ke kiri. Ternyata belum dibagi. Ke kiri. Sekarang yang benar dulu. Maju satu langkah. Maju bilang maju. Mundur satu langkah. Ke kiri. Loncat ke kiri. Mana loncat ke kiri? Loncat ke kanan. Loncat ke kiri. Kompak nih. Ya, tepuk tangan dong buat yang mendengarkan pasti bisa. Banyak ngobrol, banyak bercanda, pasti bisa, ya kan? Bisa tidak naik ke kelas. Loncat ke kiri. Loncat ke kanan. Loncat ke belakang. Loncat ke belakang. Loncat ke depan. Nah, kayak gitu, tepuk tangan dong. Baiklah. Mendapatkan hadiahnya. Ayo. Ya, Pak. Satu.
Yeah.
Umatnya berdiri.
Cinta di hatiku, kayaknya mati.
Yang disebut dengan puasa itu kan al-imsaku 'anil mufthirat, menjaga dari segala yang membatalkan puasa. Maka yang disebut dengan puasa itu adalah bulan pendidikan untuk kita semua. Kalaulah memang ibu dan bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita semua itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa sholat. Allah mengajarkan kita semua untuk senantiasa puasa. Maka saya pengen nanya sama adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Halo. Halo. Hai. Bisa lihat ke depan sebentar? Alhamdulillah. Nah, adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Makanya kalau kita semua, adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan, ini termasuk para orang yang menang dalam menjalani ibadah puasa. Begitu beres Idul Fitri dilaksanakan, coba langsung kerjakan apa yang seperti kita kerjakan sedang puasa. Yang asalnya pakaian terbuka jadi tertutup. Ingat, yang jadi aurat laki-laki itu adalah bainas sunnah wal qurbah, antara pusar sampai lutut. Tapi kalau yang disebut dengan aurat perempuan kan itu jami'u badaniha illa wajha wal kaffain. Sesungguhnya yang disebut dengan aurat perempuan itu adalah seluruh anggota badannya, itu adalah aurat kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Bang Idan zaman sekarang banyak orang-orang yang senantiasa kaku umatnya pakai tamasul, tapi perpakaiannya tidak mencerminkan umat pakai tamasul. Masya Allah. Sekarang yang mahal ayam sama mahal perempuan lebih mahal paha ayam. Kok bisa, Pak Ustaz? Iya, kalau kita pengen lihat paha ayam minimal kita punya uang 5 ribu. Ingin percikan pas paha ayam bisa dibawa ke rumah, itu kain ketiknya baru kelihatan paha ayam.
yang kita nobatkan, di dalam juri nobatkan setelah tadi banyak sekali pertimbangan ya. Untuk arti terbaik dalam Pai Berbagi 2017 kali ini berbagi dengan kreativitas ini adalah Jeng-jeng.